Terus, 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 Yam. Dikit lagi, Yam. Dikit lagi. Dikit lagi. Mantap. Satu udah nyebur dong. Rasain dulu keterjebakan gua. Nakal ya kamu ya. Nakal coy, ini coy. Lihat nih, tingkahnya nih coy. Kenapa lagi kepalanya tuh? Nggak ngerti dah aku dah. Oke, kita punya kandang ayam di sini. Dan ini adalah rumah kita. Udah aku perbaiki sedikit ya. Halo, halo semuanya, balik lagi sama aku Sirek di sini. Kali ini kita sudah kaya coy. Hahaha. Enggak juga sih. Kalau kita ke toko terus mau beli ini masih belum bisa coy. Jadi ya udah ya. Tapi sih sebenarnya aku pengen beli ini ya namanya, pengen beli mini koin biar bisa beli salah satu dari skinnya ada di sini teman. Karena bagus-bagus ya coy ya. Apalagi ini nih. Ini apaan coy? Tapi lucu banget dah. Aduh, udahlah, kita coba lihat di kebun dulu nih. Gua kagak pernah ngecek ya. Ini tanamanmu terasa lebih segar dong. Oke lah, gak ngerti dah aku dah. Oke, jadi kita kumpulin aja nih, dapat EXP. Terus kita bisa itu lagi. Terus ini apa nih? Kita harus ngasih mini bin segini terus dapat apa coy? Bisa berkesempatan dapat tunggangan, pilih ulang peran atau dress atau serpihan kubik matang bla 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 dah. Ini coba nih. Oh, ini semua hadiahnya nih. Unicorn atau bla bla bla, banyak banget coy. Oke, gua coba ya, temen ya. Pertama kali nih kita dapat satu, yakin 250, yakin. Let's go. Oke, dapat apa coy? Unicorn. Oh, tapi kita harus ngumpulin ya teman ya. Ternyata sampai 300 dan kita dapat 16. Oke, boleh lah, boleh ya. Dapat sofa dong. Buat apa coba? Gak ngerti dah. Oke lah, kita coba cek lagi nih. Ini apa lagi nih? Kumpulkan. Kagak ngerti dah coy gue dah. Ini buat apa ya? Oke, jadi kemarin kan aku udah bilang kalian untuk nge-add ya. Dan ini udah ada beberapa yang udah aku tambahkan pertemanan dan offline semua. Gak ngerti lagi dah. Jadi yaudah, kita bakal main sendiri aja. Kita bakal coba ke map anak bangsa coy. Oke. Wah, pagi yang cerah coy. Jadi hari ini kita bakalan lanjutin lagi aja survivalnya. Karena tadi aku udah coba untuk mainin di multiplayer dan nggak bisa login coy. Terus mainin yang map-map, tapi internet aku lagi lemot banget coy. Jadi lama banget ke downloadnya, aku males. Jadi kita lanjutin aja ya. Kita kemarin udah nanam ini dan nggak bisa temen. Nah, kita bisa bikin apa lagi nih ya? Kita coba cek dulu coy. Jadi mangkok kayu, terus mangkok kayu coy, tidak ada gunanya gitu loh kayaknya. Buat apa ya? Beberapa makanan butuh mantau. Oke, itu untuk makanan coy. Terus ada papan pesan. Oke lah, boleh juga kita bikin ya. Gak ada gunanya sih. Oke, kita taruh di sebelah sini ya. Wih, dapat dua dong. Wih, masih tulisannya gimana pak? Rumah Setex. Begini ya. Aduh, oke lah, gitu aja lah. Terus di sini tuh ada banyak banget teman-teman. Yang kita butuhkan adalah kotak ya. Kita butuh kotak karena kita belum punya. Berarti kita perlu beberapa. Kita perlu stick. Cuma yang paling penting sih bukan itu coy. Yang paling penting itu papan kayu sebenarnya. Kita bikin lah. Ini sampai full. Terus barang kita gimana coy? Aduh. Nah, kita punya papan kayunya cuma 3 doang, 4 doang dong. Ini 11. Jadi aku bakalan taruh barang-barang kita sementara di luar sini coy. Karena kebanyakan ini. Ayam mentah. Cuma hati-hati bakteri. Jadi harus dimasak dulu coy. Ini kalau ini racun, beracun, ada racunnya. Jadi harus hati-hati, harus dimasak dulu maksudnya ya. Oke lah teman-teman. Kayaknya kita bakal coba untuk cari kayu coy. Cuma sebelumnya aku pengen coba bikin ini dulu bentar. Gua butuh kayunya. Oh, ini gua udah punya ternyata. Oke. Oke, let's go. Kita bakalan coba cari batu ya coy ya. Karena kita kan bakalan bikin kompor juga gitu loh. Di sini tuh enaknya kita nggak takut rumahnya hilang ya, karena udah ada di map gini, jadi enak banget. Diam kamu ya. Dari kemarin ini gemesin banget dia. Sini kamu. Kita bunuh coy, karena kita butuh wallnya.
sama dagingnya sini. Nih ayam dari kemarin dong masih di sini terus lu Yam. Suka-suka dong. Pokoknya muter-muter juga suka-suka. Terserah lu dah Yam. Semoga aja pusing lu lama-lama. Biarin mu salah sendiri muter-muter coy. Wow, ini tempat apa ya? Kita coba deh. Ini kayaknya batu sih ya coy ya. Coba. Bener batu bukan nih. Bener batu kasar tuh. Nah, mungkin nanti kalau kita udah ambil ini bisa bikin kompor coy. Oh, ini tanah biasa kan ini? Ini apa coy? Tanah bener. Oke teman-teman, jadi kayaknya aku bakalan bikin tempat mining ya di dekat rumah kita aja. Jadi biar gampang coy. Sebelumnya aku masih butuh banyak kayu lagi nih. Ya rusak dong. Oke berarti itu tandanya kita harus pulang ya. Oke lah kita bakal pulang. Terus aku bakalan bikin ini lagi nih sebanyak-banyaknya. Ini juga. Nah terus jadi kita bisa mulai bikin, mungkin bisa bikin kompor ya, gak tahu deh. Bener, kita bisa bikin tungku. Mantap. Oke coy, kita bisa taruh nih sekarang. Sementara kita taruh di mana ya enaknya ya. Kita taruh di bawah sini aja ya. Oh oke. Otomatis meleburkan setelah semua item diletakkan. Gitu. Terus butuh bahan bakar. Oh iya, kita butuh batu baranya coy. Jadi ini kita panggang aja nih coy. Oke, kalau kita pakai kayu bisa nggak? Bisa dong. Oke, jadi habis ya. Ini dulu pak. Ya udahlah itu dulu lah. Habis ini kita bakar ya. Cuma dia cepet banget habisnya coy. Oke lah, kita perbesar dulu ya rumah kita ya, karena ini jelek banget ini rumah gue nih. Aku pengen perbaiki dulu lah ini biar lebih bagus lagi nih. Parah nih rumah nih. Oke. Wih, udah masak coy. Coba deh makan ya. Yummy, langsung 100 coy. Oke teman-teman, kita taruh dulu torchnya di daerah sini biar gak ada monster-monsternya ya, semoga aja. Ini gak bisa dimasak ternyata coy. Ini daging aneh soalnya, jadi gak bisa ya. Kita aku gak mau makan. Oh malah gue makan coy, ini jangan dulu ini. Disimpan dulu pak. Sayang banget. Oke kita tidur aja deh, aku males banget kalau malam. Oke. Okay. Ya, kita bakal perluas dulu ya, coy ya. Au. Oke, teman-teman, jadi aku ini temanya pengen bikin modern house ya. Oke, kita bakal coba bikin aja deh pokoknya. Aku pengen bikin rumah modern, coy. Biar kayak yang di series Minecraft ya. Oke, jadi jalan masuknya kan di sini. Cuma nanti kan lewat belakang, coy. Oke lah, jadi kita butuh kayu yang banyak banget ini coy. Oke, aku bakalan bikinnya nggak gede-gede banget dulu. Yang penting kelihatan lumayan dulu aja deh. Oh ini coy, ini kita bisa tanamin lagi nih bibitnya ini, mantap. Ayam, kamu kok masih di sini aja ayam? Bisa kenal lu. Ah bodoh amat Yam, dari kemarin songong banget ayam-ayam di sini ya. Aduh, terserah, lihat aja nanti gua kandangin lu. Biarin coy, kapan-kapan kita bikin kandang ya. Kita kandangin sekalian tuh ayam itu. Oke lah, kita butuh kayu lebih banyak lagi teman. Jadi aku bakal ambilin kayu-kayunya dulu ya. Kok kayaknya kayunya tuh pada kesangkut di ini ya? Kayaknya lu coy, kayaknya tuh kesangkut teman. Tapi nggak tahu deh. Kayaknya iya sih, ini pada jatuh nih soalnya. Gak dari tadi jatuhnya coy. Tuh, ada buah juga dong. Gimana sih ini? Ngeselin banget. Pada nyangkut coy. Ya rusak lagi ini gua. Oke, kita bikin ini. Terus ini, banyak banget pak ininya pak. Oke, dapat 64 satu stack. Dan ini, terus ini 24 doang. Ya udah gak apa-apa. Oke, kita bakal lanjutin lagi dulu. Jadi tadi sebelah sini, gini, ini udah mentok belakang aja ya temen ya. Jadi kita bakalan langsung tutup aja pak, karena ya kita bikinnya sederhana dulu aja lah. Pokoknya kita bikinnya dari kecil, nanti semakin gede, semakin gede, semakin gede, dan jadi gede banget kayak gitu coy. Oke, ini gua malah rusak lagi. Loh? Nah, ini pak, maksudnya. Nah, oke, kita makan dulu nih cherry-nya nih. Ini bener gak sih? Ini apa sih? Monster Pingu suka makan buah. Maksudnya apa cuy? Gak ngerti dah. Kita makan aja ya, coba ya. Wadaw. Lumayan enak juga kayaknya ya. Oke, jadi kayaknya nanti kita bakalan bikin kayak ini lantainya lebih ke bawah gitu temen. Ya. Aku punya pandangan coy. Kita akan bikin sini lebih turun gitu ya. Oke, episode kali ini kita fokus untuk memperbaiki rumah dulu aja ya coy ya. Karena
rumah kita sangat memalukan sekali ini, coy. Jadi aku pengen perbaiki dulu, temen. Oke, ini adalah jalan masuknya. Jadi nanti orang kesini. Bentar, ini kayak ada yang kurang gitu, Pak, ya. Aduh, Bapak, ini kenapa coba? Mungkin ya gitulah, aneh nggak sih? Kok digituin aneh nggak sih, coy? Atau malah bagus yang tadi ya? Ya, ini saya mulai bingung. Mau gimana lagi, coy? Gak ngerti dah. Kita tutup dulu aja lah ya. Kayaknya udah mau malam, coy. Yang sebelah sini putih. Oke, teman, kita harus pulang ya. Dan kamu harus mati ayam. Mohon maaf. Jangan dong, ampuni aku. Ya udah. Tapi kamu jangan petok-petok mulu. Aku pusing ini soalnya. Petok-petok mulu, coy, dari tadi, coy. Oke lah, kita tidur dulu aja ya, coy, ya. Ya, si ayam masih di situ biar dimakan zombie tuh. Oke, selamat pagi. Oke lah, kayaknya kita harus bikin kaca ya, coy, sebelah sini ya. Cuma aku belum tahu gimana caranya. Jadi, ya aku bakalan ini dulu aja deh. Kita bikin ini dulu. Wow. Oke, kayaknya gitu bisa ya, teman, ya. Ini kalau mau bikin tangga gimana, coy? Kagak ngerti dah. Oh, ini ya, coy, ya. Wih, lantai kayu dong. Bagus, teman-teman. Bagus, Pak, ini, Pak. Boleh nih kita bikin ya. Cuma sebelumnya aku pengen bikin ini dulu deh. Oke, kita kasih tangga menuju ke rumah. Jadi begini. Oke, setidaknya ada jalannya dulu, teman-teman, ya. Cuma ininya mahal banget, coy. Lantai ininya, lantai yang bagus ini mahal, coy. 4 doang aja butuh berapa tadi? Kayak gini tapi jadinya. Tuh, bagus sih. Oke, kita bakalan bikin dia itu bisa naik ke atas gitu, teman-teman. Jadi bisa berjaga di atas gitu ya. Kayaknya bagus. Jadi kita bakalan bikin di sebelah sini. Yau, tolong. Malah kecemplung gua. Aduh, ini siapa yang dasar nih gara-gara si ayam ternyata, coy. Mau coba aku kamu ya? Rasain lu kerjebakan gua. Nakal ya kamu ya. Nakal, coy, ini, coy. Lihat nih tingkahnya, coy. Kenapa lagi kepalanya tuh? Udah ngerti dah aku dah. Aduh, jadi ya sudahlah, teman-teman. Karena dikarenakan di sebelah sini tuh pohon putihnya jarang. Jadi kayaknya yang bagian atas kita bakalan pakai. Nanti lanjutin pakai yang kayu yang coklat aja, coy. Nah, ini jadi kita selesaiin yang bagian sini dulu aja. Kira-kira. Oke, jadi bagian luarnya kayak gini aja ya, coy, ya. Ya, kayaknya ini bagus sih udahan sih. Nah, gitu aja deh. Ini aneh sebelah sini, coy. Nah, gini aja deh kayaknya ya. Mending lah. Nanti yang sebelah sini tinggal kita kasih kata-kata. Gubuk Mas Zedek. Oke. Jadi ini gubuk kita ya, teman, ya. Ini adalah gubuk kita, tapi enggak apa-apa, gubuk-gubuk ya. Ini dia gitu loh. Ini dari depan jadi kayak gini ya, coy, ya. Untuk sementara sih kayak gini. Terus dari samping sebelah sini ya kayak gitu. Biasalah, coy. Di belakang ya gini, biasalah pokoknya. Ini kita ganti dulu ya. Oh, kalau diganti nggak bisa, coy. Ya, udahlah, nggak apa-apa lah. Biarin itu aja. Nah, begini. Oke, jadi dari luar seperti itu. Kalau kita masuk nanti jadi kayak gini. Nah, ini nanti menuju ke lantai 2, teman. Cuma untuk lantai 2-nya belum ada, coy. Oke, kita coba bikin lantainya tadi, coy. Ini loh. Bagus sih sebenarnya. Oke, coy. Gini ya. Nanti turun gini. Oke, tidur dulu aja, coy. Ini apa coba? Naik tangga. Simpan di samping blok untuk panjat. Oh, ini ternyata ladder, coy. Ini ternyata ya. Oke, mantap. Ini jendela kayu. Oh, jendela kayu dong. Ternyata ada jendela kayu, teman. Mantap. Oke. Apalagi ya kita bisa bikin perahu. Ini jendela kayu nih juga nih. Mantap. Control on atau off setelah menerima batuan signal energi. Maksudnya gimana, coy? Oh, ini nih pagar kayu. Terus ini apa? Pagar. Tidak bisa loncat melalui pagar. Kok ini? Bisa buka tutup dan menerima energi signal. Gak ngerti dah gue dah. Oh, maksudnya bisa menerima energi signal itu bisa dibuka atau ditutup gitu, coy, kayaknya. Kalau ini, jendela kayu dapat melihat keluar gitu doang. Oke, jadi kita bakalan bikin yang ini jelas. Kita coba. Itu dapat berapa tadi deh? Dapat 4 langsung. Nah, gini loh maksudnya. Oke, jadi orang bisa langsung milih mau naik apa mau turun gitu, coy. Mau turun langsung ke sini. Oke. Ini kita perbaiki dulu nih sebelah sini nih. Terus kita bisa bikin apa lagi tuh tadi tuh? Yang jendela ini tadi. Kita ternyata butuh stick yang banyak ternyata. Nah, ini nih. Kita bisa bikin 2. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Oke, jadi ini kita bisa bikin jendela sebelah sini ya.
Ini tiga kalau nggak salah. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata ini, Pak. Gua pikir apaan coba. Ternyata ini trapdoor, teman-teman, kalau di Minecraft. Oke, bagus lah. Tapi bisa dibuka, tutup gitu ya. Walaupun bukanya aneh, coy. Harusnya kan ke sana ya. Bentar, ini kayaknya bisa diperbaiki deh. Kayaknya gini kali. Dah! Ya, jadi gini dia. Makin stres, coy. Ya, makin sen apa? Makin gendeng aja, coy. Oh, di bawah. Loh, ya, makin gila gitu loh. Ini gimana coba? Udah lagi ini aja lah sementara lah. Au. Oke, habislah kita nih. Ini lempar dan dapatkan peluang dapat anak ayam gabung dengan pewarna merah bla bla bla. Oke, jadi bentar deh coy, gue mau makan dulu ini, lapar banget coy. Jadi ini telur ayam ternyata, temen. Jadi kita bakalan coba keluar terus bikin kotakan gitu ya untuk menjebak para ayam ini ya, temen. Kita bakal coba di sebelah sini deh. Kita bikin 3x2 petak ya sebelah sini ya, buat ngejebak tuh ayam tuh. Halo Yam, sini. Kita dorong coba, bisa gak? Terus 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 Yam, dikit lagi Yam, dikit lagi, dikit lagi, mantap. Satu udah nyebur dong. Oke kamu, ayo. Geblek banget nih ayam, gak bersalah, gak tahu apa-apa coy. Terus Yam, terus terus. Nah nah, dikit lagi, dikit lagi. Mantap. Kita kasih deh nih sarang ayam biar makin mantap. Tuh, makan. Kita kasih cara ayam, kita kasih lagi nih. Kayaknya punya tuh, ada 4 dong. Kita tak kasih lagi coy. Kita kasih 2. Nah, gimana? Kita kasih juga nih di atas-atas deh. Lempar, lempar lagi, Pak. Ya, nggak jadi, Pak. Ya udahlah. Oke, kita punya kandang ayam di sini. Dan ini adalah rumah kita, udah aku perbaiki sedikit ya. Jadi kita tinggal pindahin aja sini sebenarnya. Tinggal pindahin kompor dan chestnya ke dalam rumah coy. Oh ya, nanti tinggal kita kasih atap. Terus nanti lantai 2 dan ya gitulah coy. Pokoknya ini petualangan kita masih panjang ya coy ya. Masih banyak yang belum kita explore. Terus rumah kita juga belum selesai. Jadi kayaknya untuk episode kali ini itu dulu aja teman. Makasih banget udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan tombol, klik tombol notifikasi untuk aktifkan notifikasi coy, biar kalian gak ketinggalan video terbaru ya. Jadi itu aja, see you guys in the next video. Bye bye. Lah, kok ini ayam bisa keluar coy? Ini ayam mistis ini. Oh, temennya. Lumayan lah. Target baru coy. Masuk ayam. Nah, makan tuh.